Kita beralih ke informasi lain lagi, pemirsa. 4 terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak mengajukan banding atas vonis hakim. Hanya terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Terpatria yang mengajukan banding atau vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Hal tersebut disampaikan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto. Keempat terdakwa yang tidak mengajukan banding, yakni Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, yang difonis 10 bulan penjara, serta Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, yang difonis 1 tahun penjara. Sementara dua terdakwa lain, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Terpatria, telah mengajukan banding pada Jumat 3 Maret 2023 lalu. Hendra Kurniawan difonis 3 tahun penjara, sementara Agus Terpatria difonis 2 tahun penjara. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perkara ini. Paket gak jadi. Bawa sehat. Menjatuhkan.